kalau direkam nanti enak, teman-teman bisa belajar. Kita menghitungnya dari angka yang paling belakang dulu. Dilihat di layarnya masing-masing, kita menghitungnya dari angka yang paling belakang dulu. Ada angka 1 dan angka 3, berarti dijumlah ya teman-teman ya, ditambah. 1 ditambah 3 berapa teman-teman? 5. Oh. 4 ya. Kita tulis 4 di sini. Baru kita hitung yang depan. Angka 4 ditambah dengan 2, hasilnya 6. Berarti 41 ditambah 23 hasilnya adalah 64. Oke. Cara menghitungnya dari mana? Dari belakang dulu. Oke, dari belakang dulu. Coba lagi ya. Oh, kok. Bentar, bentar. Mister belum buat kemarin, jadi agak susah. Oh, gini aja. Nah, ini Mister gedein lagi. Oke. Coba kalau begini. 45 ditambah dengan 25. Ini beda ya teman-teman yang caranya ya. Oke. Caranya masih sama. Kita hitung dari angka yang paling belakang dulu. Kita hitung angka yang paling belakang dulu. 5 ditambah 5 hasilnya kan 10 ya teman-teman ya. Karena 10 itu tidak bisa ditulis semuanya, kita ambil yang angka belakangnya saja. Kalau 10 angka belakangnya berapa itu teman-teman? 0. Berarti kita tulisnya yang 0 saja. Nah, satunya di mana Mister? Satunya kita simpen. Boleh ditulis di sini, tapi ditulisnya kecil aja karena ini simpen. Simpenan dari mana? Dari ini tadi. Harusnya angkanya 10 tapi kita tulis 0. Satunya di mana? Satunya disimpan, boleh di atas di sini. Baru kita hitung yang angka depan. 4 ditambah 2 tadi berapa teman-teman? 6. Karena ada simpanan 1 tadi di sini kecil, simpanan 1, berarti 6 ditambah 1 hasilnya 7. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jadi ingat, ada simpenannya di sini, jangan lupa ada simpenan kecil 1 di atas 4 ini. Kazil kalau menguap ditutup yo. Nah, teman-teman yang lain juga kalau menguap, bahasa Jawanya angop, itu ditutup ya, jangan sampai lebar-lebar mulutnya. Wah, nanti kalau lalatnya masuk gimana? Ya kalau lalat yang masuk, lah kalau sapu yang masuk gimana? Oke, coba lagi ini. Bentar. Ya Mister copy yang ini aja. Coba ini Mister ganti dengan 7, ini Mister ganti dengan 3. Oke. Ini Mister hapus, ini Mister hapus. Caranya masih sama, kita menghitungnya dari angka yang paling belakang dulu. Angka yang paling belakang, 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 berapa teman-teman? 12. Kelamaan mikirnya, Mister aja yang jawab. 7 ditambah 5 hasilnya 12. Karena 12 kita tidak mungkin menulis semuanya, kita ambil angka yang belakangnya.
12 berarti angka belakangnya adalah 2. Ingat, kalau 12 angkanya kita ambil 2, satunya kita simpen di atas sini. Oke. Baru kita jumlahkan yang depannya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Karena masih ada simpanan 1, kita jumlahkan juga. 7 ditambah 1 hasilnya 8. Mudah atau susah, teman-teman? Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Coba nih, Mister, cek aja ya. Pertama siapa ini? Kak Aisyah. Kak Aisyah mau jadi yang pertama, Kak Aisyah. Siap, Kak Aisyah? Siap, Miss. Mister, gitu toh kok, Miss. Mister. Nah, Kak Aisyah, 48 ditambah 32, Kak Aisyah. Hasilnya berapa, Kak Aisyah? Boleh dihitung, Kak Aisyah. Boleh dihitung di bukunya sambil dihitung. Nak. Loh, tadi caranya bagaimana, yuk? Berapa, Kak Aisyah? 80. 80. Bahasa Inggrisnya apa, Kak Aisyah? 80. Hasilnya adalah 80. Karena ini 8 tambah 2, kita tulisnya 0. Masih ada 1 sisa, tulis di atasnya. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah sisa 1, 80. Good job, Kak Aisyah. Coba lagi Kak, siapa ini, Kak, siapa? Oh, Kak Nadia sudah angkat tangan. Coba, Kak Nadia. Loh, kok hilang? Iya, Mister. Oke, sudah. Kak Nadia, ini Mister ganti angka 3, ini Mister ganti angka 6. Hasilnya berapa ini, Kak Nadia? 60, 0, 0, 1, 6, ditambah 3, 9, 100, Mister. Good job. Hasilnya 100 ya. Kita tulis 100. Dari belakang. Ini karena tadi menyimpan 1, berarti masih 6 tambah 3, 9. 9 tambah 1, 100. Terima kasih, Kak Nadia. Oke, lanjut lagi. Yang muslim. Siapa ini yang muslim? Oh, Kak Aiza dulu deh. Kak Aiza, siap, Kak Aiza? Kak Aiza mana nih tadi, kok menghilang nih? Oh, ini dia. Kak Aiza, dengar suaranya Mister, Kak Aiza? Dengar. Kalau mau ngomong, deketin ke HP-nya ya, atau ke laptopnya ya, teman-teman ya. Ini Mister ganti 5, ini Mister ganti 7, ini Mister ganti dengan 4. Berapa, Kak Eza? Tiga lima ditambah 47. 80. Berapa, Kak Aiza? Yang keras, Kak Aiza? 82. 82. Bahasa Inggrisnya tahu, Kak Aiza? Eighty-two. Oke. Hasilnya adalah 82 ya, teman-teman ya. 5 ditambah 7 2, 12 benernya. 2-nya ditulis, satunya disimpan. Oke, lagi coba.
Kak, siapa ini? Bentar, Mister ada gangguan. Mister stop dulu. Oke, udah bagus. Kak Hasna? Kak Hasna? Kak Hasna Ya. siap? Ini Mister ganti 4, ini Mister ganti 9. 45 ditambah 49, Kak Hasna. Berapa Kak Asna? 94 Berapa Kak? 94 94. Bahasa Inggrisnya apa Kak Asna? Tahu? 94 94. 5 tambah 9 hasilnya 4, terus 4 tambah 4 8 ditambah 1 9, berarti 94. Oke. Coba yang lain. Kaizil, Kaizil nanti aja. Kak siapa ini? Oh, Kak Al-Fatih. Coba Kak Al-Fatih. Kak Al-Fatih, ini Mister ada angka 5. Ini Mister ada angka 5. 55 ditambah dengan 45. Mohon maaf, Mister sambil minum ya, enggak apa-apa ya. Teman-teman kalau mau minum langsung minum aja, enggak apa-apa. Berapa Kak Al-Fatih? 100. 100. Good job. 100 bahasa Inggrisnya apa Kak Fatih? Masih ingat? 100. 100. Good job Kak Al-Fatih. Thanks a lot. Kak Amar? Wih, Kak Amar bantalnya zebra-zebra. Bukan kulit zebra ya Kak Amar ya itu ya. Kan. Bukan. Kak Amar, ini coba dihitung Kak Amar. Mister ada angka 35 dan 25. Kira-kira hasilnya berapa Kak Amar? 35 ditambah dengan 25. Kita menghitungnya dari belakang dulu. Gimana, Kak Amar? Boleh dihitung, teman-teman boleh sambil menghitung ya, sambil menghitung di bukunya masing-masing, boleh. Ada yang susah, Kak Amar? Bentar, oke, Mister masih tunggu. Berapa, Kak Amar? 60. 60. Bahasa Inggrisnya apa, Kak Amar? Kak Amar, bahasa Inggrisnya apa 60 Kak Amar? Kak Amar? Bahasa Inggrisnya 60 apa Kak Amar? Ayo. 60. Nah, gitu. Berani ya Kak Amar ya. Terima kasih Kak Amar. Teman-teman harus berani. Silahkan kalau dikasih pertanyaan sama Mister atau Missnya, langsung dijawab aja. Nggak usah takut, nggak usah takut salah. Kak Anggi,
Kak Anggi. Dengar suaranya Mister Kak Anggi? Dengar. Kak Anggi, ini Mister punya angka 25 dan berapa ini? 65. Coba dihitung Kak Anggi, berapa hasilnya Kak Anggi? Kevin lari-lari di hutan. Itu Kak Herdi disuruh diem Kak Anggi, jangan keras-keras gitu Kak Anggi. Terus. Boleh sambil dihitung di bukunya Kak Anggi, silahkan. Kalau Tujuh 25 ditambah 65. sembilan puluh. 90. That's good. 90 bahasa Inggrisnya apa, Kak Anggi? 90. 90. Good job, Kak Anggi. Thanks a lot. Ini Mister lanjut lagi ya. Ini kalau hanya ada dua bilangan atau ada dua angka. Sekarang kalau semisal gini, 225 ditambah dengan 65, ini bagaimana Mister? Oke. Ini Mister geser. Kelihatan ya semuanya di layar ya. Mister, kalau gini bagaimana caranya? Caranya sama, caranya sama. 225 ditambah dengan 65. Tetapi meletakkannya yang beda. Teman-teman kalau ada angka seperti ini. Nah, ini kan yang atas 3 ya. Yang atas 3, yang bawah 2. Nah, yang bawah harus ditaruh di belakangnya, di belakang gini, maksudnya urutnya 2 gini. Jangan sampai ditaruh di depan, tetapi kita harus menggeser ke belakang sedikit seperti ini. Harus dipaskan di angka yang di belakang ini. Kalau belakangnya 2, berarti ini harus sejajar. Kalau 1 gimana, Mister? Lah kalau 1 ya berarti dipaskan 1 gini. Nah, 1 ya berarti harus dipaskan yang terakhir. Karena tadi 2 berarti nulisnya 2. Sekarang caranya bagaimana teman-teman? Caranya begini, sama seperti yang tadi. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Karena 10 tidak bisa, kita harus menulis angka 0. Nolnya terus masih ada sisa 1. Sisa 1 tulis di atas sini. Ditambahkan lagi 6 tambah 2, 8. 8 tambah 1, sisaan berarti 9. Oke, sampai sini paham ya? Karena yang angka 2 di sini bawahnya tidak ada angka, langsung saja diturunkan. Berarti angka 2 yang paling depan ini langsung diturunkan di sini. 2. Berarti hasilnya adalah 290. 290. Oke, Mister ulangi lagi ya, teman-teman ya, dari awal ya. Oke. Mister ulangi lagi. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Karena 10 kita tidak bisa menulis semua, kita tulis hanya angka belakangnya 0, satunya kita masih sisa tulis di sini. Baru kita hitung dan di sini 6 ditambah 2 8, 8 tambah 1 hasilnya 9. 9. Karena angka 2 di bawahnya tidak ada angka lain, langsung diturunkan. Angka 2 langsung turun. Hasilnya adalah 290. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Coba Mister cek lagi kalau sudah paham. Yang belum siapa tadi? Oh,
Kak Ezel, coba Kak Ezel. Kak Ezel, ini ada angka seperti ini Kak Ezel. Hasilnya berapa Kak Ezel? 225 ditambah 95. Mister, mister. Tiga ratus dua puluh. 300. Dua puluh. Oke. Bahasa Inggrisnya apa Kak Ezel? Tahu? 320. 320. Terima kasih. Oke. Tadi Kak Ezel menjawabnya 320 ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Sama. 5 tambah 5 hasilnya 10. 10 masih 1, kita tulis di atas. 9 ditambah 2. 9 tambah 2 hasilnya 11. 11 ditambah 1 hasilnya 12. Karena 12 kita tulis yang belakangnya saja 2. Masih sisa 1, sisa 1 kita tulis di sini lagi. 2 tambah 1 berarti 2 tambah 1 ya, karena ada sisa. Hasilnya adalah 320. Oke. Coba kita next ya. Ini coba ada angka 203, ini 5. Coba Mister ke Kak siapa ini yang belum tadi? Kak Zahra. Siap Kak Zahra? Silakan dihitung Kak Zahra, ini Kak Zahra. Dua ratus sembilan puluh. 290. That's good, Kak Zahra. Tahu bahasa Inggrisnya, Kak Zahra? Two hundred and 19. 90, bukan 19, 90. 90. Oke, thanks a lot Kak Zahra. Hasilnya 290. Oke, coba lagi. Ini Mister ganti dengan 4. Ini Mister ganti dengan 2. Kak Berlian. Siap, silakan dihitung Kak Berlian. Dua ratus tujuh puluh. Bahasa Inggrisnya apa Kak Berlian? Tahu Kak Berlian? 70. That's good Kak Berlian. Hati-hati ya Kak Berlian ya di jalan ya. Coba lagi yang belum. Kak Kakak. Kak Kakak atau Kak Faiz, ayo. Ini dihitung, Kak. Ini dihitung, Kak Kakak. 225 ditambah 25, Kak Kakak. Dihitung buku dulu ya, Mister. Ya, silakan, harus dihitung. Kalau tidak dihitung nanti malah salah hasilnya. Oh.
Sudah ketemu kak kakak? Sudah, Mister. Berapa kak kakak? Dua ratus lima puluh. 250, that's good. Bahasa Inggrisnya apa kak kakak tahu? 205 50. 250. Fifty. Okay, thanks a lot kak kakak. Mana ini kak kakak? Oh ini. Oke, coba Mister lanjut lagi. Ini ada angka 6. Coba. Oh, ini ada yang belum, Kak. Mana ini? Bentar, Mister ada gangguan sedikit. Tunggu bentar. Nah, ini sudah lumayan. Kak Fatima. Kami keluar. Silahkan dihitung, Kak Fatima. Mister, hitungnya 33 per 22. Yang dari belakang dulu Kak Fatima. Yang dari belakang dulu dihitung, baru kemudian yang tengah, terus yang paling kiri. Berurutan ya. Sudah ketemu Kak Fatima? Boleh dihitung di bukunya, boleh. Nggak usah dipikir-pikir, nanti kalau dipikir-pikir nanti kelamaan. Boleh dihitung sambil ditulis di bukunya. Biar cepet. Dari belakang dulu dihitung, kemudian yang tengah, kemudian yang paling kiri. 5 tambah 5 berapa Kak Fatima? 5 tambah 5 berapa Kak Fatima? 10. Kita tulis nolnya saja ya Kak Fatima ya. Masih sisa 1. Kita tulis di atasnya. Oke. Sekarang kita hitung yang sini Kak Fatima, yang tengah. 6 tambah 2 berapa Kak Fatima? 8. 8. Karena tadi masih sisa 1, berarti ditambah 1 lagi. 8 tambah 1 berapa Kak Fatima? 9. 9. Oke. Karena yang angka 2 ini kosong, maksudnya di bawahnya kosong, angka 2 langsung turun saja di sini. Nah, hasilnya berarti 290. Begitu ya Kak Fatima ya. Oke, terima kasih Kak Fatima. Coba lagi yang belum. Kak Saza belum ya Kak Saza ya. Oke, Kak Saya. Ini ada 9, ini ada 2. Hasilnya berapa Kak Saza? Sudah ketemu Kak Saza? Belum. Belum. Oke, masih Mister tunggu.
Belum ketemu. 300. Tiga ratus. Belum sekarang. 300 berapa Kak Saza? 10. 320. Oke, bahasa Inggrisnya apa Kak Saza? 320. 320. Oke, thanks a lot Kak Saza. Mister lanjut lagi, Kak Dava. Oke, Kak Dava. Kak Dava manggil siapa? Kak Dava, ini Kak Dava. 202 ditambah 25. Coba silahkan dihitung Kak Dava. Kita menghitungnya dari belakang ya Kak Dava ya. Sudah ketemu Kak Dava? Belum. Teman-teman yang lain sudah pada tahu itu hasilnya. Sudah ketemu Kak Dava? Belum. Loh, kita menghitung dari belakang dulu ya Kak Dava ya. Menghitungnya ya. Mister. Berapa Kak Dava hasilnya? Dua 227. 227. Good job. Bahasa Inggrisnya apa Kak Dava? Tahu Kak Dava? Two hundred 200 and 27. Jadi satu. Oke, thanks a lot Kak Dava. Kak Cera mana ini Kak Cera? Oh ini dia Kak Cera. Oke Kak Cera, ini coba dihitung Kak Cera. Jadi ini Kak Cera, ini yang baru nih Kak Cera. Nah 273 ditambah 25. Udah ketemu Kak Cera? Berapa? Berapa Kak Cera? Dua. Dua. 200. 288. 298 Kak Cera. 298. Karena 7 ditambah 2 itu 9 ya. 298.
Terima kasih Kak Nera. Mister lanjut lagi Kak Elma. Oke, Kak Iya, Elma. Mister. Ini Mister ganti angka 5 Kak Elma. Ini Mister ganti angka 2. 253 ditambah 25 Kak Elma. Dua ratus tujuh puluh delapan, 178. Bahasa Inggrisnya apa, Kak Elma? 227, enggak tahu. 227. 100 itu 200, Kak Elma. 200. 78 apa? 78. Digabung sekarang. 200. 200 and and 78. 78. Sendirian coba Kak Elma. 200 and 78. Oke, thanks a lot Kak Elma. Masih ada dua lagi ya. Kak Balik, Kak Balik mana Kak Balik? Kak Balik. Kak Balik coba ini, Kak Balik. Dihitung Kak Balik. 223 ditambah 15 Kak Balik. Dua ratus tiga puluh delapan. Bahasa Inggrisnya apa, Kak Balik? Belum tahu. Kok belum tahu, Kak Balik? Two hundred. Diulangi, Kak Balik. Two hundred. And 38. 38. Sendirian coba Kak Beling. 238. 200. And and 38. Yes. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Kak Nada. Ya, Mister. Ini gambar Kak Nada. Silakan Kak Nada. 213 ditambah 12 Kak Nada. Dua ratus tiga belas ditambah 12. Bentar, Mister, tak hitung dulu. Ya, boleh dihitung dulu biar jawabannya benar. Gimana Kak Nada? 225. 225. Good job Kak Nada. Bahasa Inggrisnya apa Kak Nada? When 200 200 and
and 25. Nah, diulangi sendirian kan ada 225. Oke, terima kasih Kak Nada. Alhamdulillah. Ada yang belum Mister tanya? Oh, Kak Al-Fatih. Kak Al-Fatih, coba Kak Al-Fatih. Kak Al-Fatih, ini Kak Al-Fatih. 7 ini 3. Oke. 273 ditambah 32 Kak Al-Fatih. 5. Berapa Kak Al-Fatih? 200. Kita menghitung dari belakang ya Kak Al-Fatih ya. Tiga tambah dua berapa Kak Al-Fatih? 5. 7 ditambah 3 berapa? 7 ditambah 3 10. Kosong. Kosong. Tulis kosong ya. Masih nyimpen 1. Sekarang 3. 1 tambah 2 berarti? 3. 3. Hasilnya berarti 305. Bahasa Inggrisnya apa Kak Al-Fatih? 305. Oke. Okay. Good job Kak Al-Fatih. Udah semua ya teman-teman ya. Udah bisa tanya ya. Gimana hari ini? Gampang ya? Alhamdulillah gampang. Tetapi ini ada tapinya. Untuk bentuk soalnya, kemungkinan nanti kalau tes soal cerita. Soal cerita itu bagaimana, Mister? Contohnya, Pak Ahmad mempunyai 100 kambing. Kemudian, Pak Ahmad membeli 20 kambing lagi. Berapakah kambing yang dimiliki Pak Ahmad? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Kira-kira jawabannya berapa? Pak Ahmad punya 100 kambing. Kemudian Pak Ahmad membeli 20 kambing lagi. Kambing yang dimiliki Pak Ahmad sekarang berjumlah berapa Kak Ezel? 120. Ya. Nanti soalnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dites, kalau dites. Oke, silakan bisa dibuka mikrofonnya. Nanti aku tukar tuh sama gimana? Mudah ya teman-teman ya. Mudah sekali, tidak ada yang susah. Oke. Allah nanti rekamannya Mister upload di kemudian teman-teman bisa akses di Google Classroom-nya masing-masing. Yang enggak ada sebenarnya. Yang sudah subscribe channelnya Mister langsung menuju ke channelnya Mister nanti ada. Tapi ini belum tak upload ya. Untuk latihan, ini latihan ya, bukan PR ya. Teman-teman silahkan bisa latihan di halaman 32. Ada 32 ya. Hanya latihan, Mister hanya latihan, bukan PR. Silakan mau dikerjakan boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan belajar pengurangan. Belajar apa? Pengurangan. Nah, kalau hari ini kita penjelasan, insya Allah pengurangan. Caranya hampir sama. Caranya kita menghitungnya dari belakang dulu, tengah, kemudian yang paling depan. Tidak ada pertanyaan, teman-teman? Ya, ntar. Oke, kalau tidak ada.